kepada Allah menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi olehnya. Setiap nafasmu seluruh hidupmu semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah suasana makan malam di Hotel Novotel Madinah. Jadi jamaah setelah melaksanakan sholat isya langsung menyantap santap malam di hotel ini. Ini adalah suasana jamaah yang cukup menikmati masakan yang disajikan sini. Mudah-mudahan semakin sehat, semakin segar, dan semakin siap menjalankan ibadah berikutnya. Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu seluruh hidupmu semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Beruntunglah bila hati mengenal Allah, beruntunglah bila diri merindu Allah, beruntunglah bila jiwa berharap Allah, beruntunglah cita-cita hanyalah Allah. Semua makhluk kan memuji, memuja Allah. Bersujudlah semesta raya kepada Allah. Takkan ada perbandingan untukmu Allah. Keagungan kebesaran milikmu Allah. Semua di langitmu, semua dalam lautmu, setiap hati mendamba cintamu. Allah, Allah hanya Allah, semua akan bermuara, suka duka air mata cinta. Beruntunglah bila diri merindu Allah, beruntunglah bila jiwa berharap Allah. Semua orang berkata kepada saya dan juga kepada banyak ustaz, ustaz, seandainya semua orang seperti ini kita bilang tentang hal tentu selalu tamai. Ketika azan berkumandang kita sudah merasa kelap karena takut tidak bagian tempat. Hanya
Allah Maha Kasih, hanya Allah yang Maha Penyayang, Allah yang mengampuni. Satu minggu ini kita telah bersama-sama dengan beliau, dekat dengan rumah beliau, dekat dengan masjid beliau. Dan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Firoh yang dicintai Allah. Inilah suasana ketika para jamaah mengikuti kajian pagi rutin setiap pagi jam 7.30 sampai jam 9 pagi. Mendapatkan kajian dari Ustadz Mu'in, dari Ustadz Hatta tentang bagaimana mencintai Rasulullah dengan baik dan benar. Para jamaah diharapkan bisa mengaplikasikannya ketika pulang ke tanah air nanti. Wadaan Rasulullah, berpisah dengan Rasulullah, berpisah secara fisik, berpisah secara tempat, namun akan terasa bersama secara spiritual dan secara emosi. Inilah jemaah Maghfirah mengikuti kajian Wadaan Rasulullah hari ini sebelum berangkat ke Kota Suci Makkah Al-Mukarramah. Rukyah itu doa yang jambi-jambi. Walayak tahun, dan mereka tidak menggunakan obat dengan kapi. Sangat tawakal kepada Allah. Karena tidak pernah tergadaikan oleh siapapun dan benda apapun. Kapasitas. Maka Nabi mengatakan, Sabah pokabiha ukasha. Ukasha sudah mendahului engkau, sudah selesai. Artinya, bagaimana ukasha memiliki posisi yang begitu tinggi karena mengikuti, walaupun berubah dengan api boleh, tapi beliau tidak lakukan karena itu makruh. Ketika malam itu pun malam yang tidak dilewatkan oleh Abu Ayyub, tidak satu kejap pun, tidak satu kedip pun mata beliau tertidur, bergerak, dan akhirnya Rasulullah SAW ditimpa oleh satu dua debu dari loteng rumah. Masih ingat cerita itu, Ibu? Masih ingat? Kesempatan mahal bagi kami. Kami tidak bisa tinggal di sini, ya Rasulullah. Atau sebaliknya, kita adalah orang-orang yang sama sekali tidak menciapkan dirinya untuk menjadi. Apa yang kita rasakan? Bahagia sekali. Bahkan kita mungkin akan memeluk beliau erat-erat dan lantas mempersilahkan beliau masuk sinetron cinta di TV Ruang Tengah dengan artis-artis yang memberi penampilan serolok yang mempertontonkan aurat. Ada yang perlu saya siapkan sedikit. Mau tunggu dia bersikap tidak sopan dan tidak ringannya membiarkan beliau berdiri di depan. Tak mengetahui para bintang sepak bola daripada mengetahui sejarah tentang sahabat dan sejarah Rasulullah. Mengenakan pakaian menutup aurat bahkan mungkin tidak memiliki koleksi. Barangkali kita menjadi malu karena pada saat maghrib keluarga kita malah sibuk di tempat TV. Barangkali kita menjadi malu. Bagaimana kalau saat beliau makan bersama-sama kita, beliau tahu ternyata seringkali kita tidak menghabiskan makan. Allah subhanahu wa ta'ala ridha dengan kita. Kita tekadkan untuk merubah diri kita. Kita rubah diri kita, kita rubah keluarga kita rubah kehidupan kita. Bapak dan Ibu, mungkin kesempatan ini tidak akan berulang. Maka jangan sia-siakan kesempatan hari ini. Ini
bagaimana hati kita benar-benar ingin mencintai Rasulullah.